ada celana yang resletingnya rusak. Oke, caranya cukup mudah kok. Ada banyak cara sih, tapi salah satu cara yang paling populer itu adalah dengan menggunakan tang. Jadi caranya, aduh ini agak dalam, seharusnya ini kita buka dulu ya, tapi karena mesin jahitnya di rumah kami lagi rusak, jadi kita ginikan saja nih, kita kedepankan dulu. Lalu di bagian sini, bagian sini kita tang kanan dan kiri, bisa di depan atau kita lihat dari belakang seperti ini nih. Tapi jangan terlalu keras ya, nanti rusak. Pelan-pelan aja dulu, dicoba. Oke, sedikit saja dulu, kemudian kita akan coba turunkan paling bawah, lalu kita coba naikkan. Oke, kalau masih seperti itu kita coba lagi, ditekan lagi kanan dan kiri, kita turunkan lagi. Tapi sebelum itu kita bisa ngasih lilin ya, kalau misalnya ada lilin diginikan lilin itu, atau menggunakan ini nih, minyak kayu putih. Kita olesi sebagai pembersih dan pelumas. Lalu kita turunkan. Apabila sudah mentok, kita naikkan. Coba perlahan-lahan ya. Oke, dan ini sudah bagus kembali ya. Nih, oke. Kita tinggal tuangkan lagi minyak kayu putih untuk memberikan semuanya pembersih dan pelumas. Dan pastinya pelumasnya untuk sementara ya, karena kalau kita sudah cuci pastinya sudah hilang. Oke, dan sudah bagus. Oke, kalau misalnya sudah bagus ya, ininya juga bisa kita kasih ini nih, minyak kayu putih bagian kepalanya ya. Nih, lalu dinaik turunkan agar resletingnya itu bersih, dan selain itu sebagai apa ya? Pelumas lah ya, supaya licin, supaya karatan-karatannya yang mungkin ada itu menjadi hilang, mungkin saja ya. Tapi ini mungkin nanti karat nih, kuningan, tapi kali aja ya. Oke, nih sudah bagus, saya turunkan dengan lancar dan sudah mantap. Oke, jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Thank you telah menonton.